Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Nur Aini. Di video hari ini saya mau bikin pisang molen coklat. Tapi sebelum kita lanjut ke cara pembuatannya, buat teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Ayo ikutin cara pembuatannya. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan: 3 biji pisang, 2 gelas tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan coklat bubuk, air 1 botol. Ini baking powder, nanti kita gunakan sedikit aja secukupnya. Garam setengah sendok teh, ragi instan 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, minyak goreng 2 sendok makan. Sekarang kita mulai bikin adonannya. Kita masukin tepung, garam, ragi instan, gula pasir. Nih baking powdernya sekitar 1 sendok teh ya. Kemudian kita aduk biar tercampur semua. Kita masukin minyak goreng, kita aduk. Kita masukin air sedikit demi sedikit. Ini pakai tangan ya biar bagus. Tapi tangannya harus bersih ya. Ini tangan saya udah bersih, udah saya cuci. Nah, sekarang udah kalis ya, benar-benar kalis. Nih. Udah nggak lengket lagi di tangan. Sekarang kita tutup dengan plastik ya, seperti biasa. Kita tunggu 1 jam. Nah, ini sekarang ya udah 1 jam, kita buka dulu, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tuh, ngembangnya bagus banget. Sekarang kita mulai ya. Kita naikin semua. Sekarang kita bagi ya, sekiranya aja. Kita sisihkan. Lalu kita campur coklat sama gula. Ini coklatnya sekedar buat menambah warna ya, biar kelihatan cantik. Kemudian kita kupas pisangnya. Ini pisang sebelah menjadi 2 ya, kita potong jadi 3 aja. Selanjutnya kita bikin kulitnya ya. Tipiskan kayak gini. Kita taburi coklat sama gula yang tadi. Kita taruhkan pisang di atasnya, lalu kita gulung. Nah, gini aja ya, udah. Nah, ini kita kasih. Kita taruh di piring, tapi sebelumnya harus diolesi dengan minyak biar nggak lengket ya. Ini cantik deh. Nah, sekarang kita ulang sampai habis ya. Nah, sekarang ini ya udah selesai. Kemudian kita kasih telur. Kita tepok dulu. Kita aduk sampai rata. Kita oles biar kelihatan cantik, bagus.
ya, udah selesai. Sekarang kita masukin ke oven. Nah, ini ya teman-teman, seperti biasa oven saya oven gadul. Ini kurang lebih udah 8 tahun ya. Ini sekarang saya taruh di tengah. Ini sebentar aja, sekitar 3 menit. Saya taruh di suhu maksimal ya. Ini sekarang udah 10 menit ya. Nah, ini hasilnya. Udah kita keluarkan. Nah, kayak gini. Udah. Kita matiin oven. Nah, ini ya hasilnya pisang molen coklat yang kita bikin tadi. Wah, mantap banget nih. Dan baunya harum banget. Sekarang kita angkat ya. Kita pindahin ke piring. Ini masih panas ya, teman-teman. Ini ya hasilnya teman-teman nih, pisang molen coklat. Nah, cantik kan? Wah, mantap banget nih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang setia nonton video saya. Jangan lupa like and share. Semoga video saya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.